rajanya lagu nih Puasilitan. Puasilitan. Ini yang ini Kong Ahyan ya, Kong ya? Kong Ahyan. Sorry, main Kong Ahyan ya. Iya. Ya Kong, main Kong. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Semuanya belajar. Semua bisa gambang ya. Iya, gambang semua di alat gambang kromong saya bisa. Iya. Jadi bapaknya juga bisa bikin juga? Iya, bikin juga dia. Kerajinan. Enggak bisa cerita enggak asalnya dari mana ini? Kalau istilahnya Tehian Kong Ayan sama Sukong ini belajarnya dari siapa? Bapak itu. Iya. Manggilnya apa, Kong? Bapak. Bapak aja. Bapak ya. Itu dari tahun berapa yang Kong belajar kayak gitu? Saya sih dari tahun 73. 73 belajar bikin belajar bikin. Bikin lihat bikin. Dulu ngelihat orang tua waktu itu bikin lihat. Setelah saya lihat saya buat gitu ya. Pelan-pelan. Bisa. Terus saya mainin belajar sendiri saya. Sendiri coba-cobain ya. Iya, saya lihat. Jadi batok yang dipakai coba mana Kong? Coba diambil contohnya. Batok ini. Batoknya mana Kong? Oh ini dia nih. Ini dia kenapa muncung gini kalau Kong Ahyan nih? Ini dia kan ada mulutnya, jadi ada mukanya. Iya, ada mukanya. Jadi ini yang dicari. Kelihatannya ada seni, ya. Iya. Oh iya. Jadi ini yang namanya alatnya apa namanya Kong Ahyan ya? Iya Kong Ahyan. Kong Ahyan. Jadi kelapanya model paling kecil ya? Kecil betul. Dicari. Ini juga masuknya apa kategorinya? Kong Ahyan. Kong Ahyan. Iya. Oh bukan Tehian ya? Bukan Tehian besar. Nah lebih besar lagi. Kong berarti kayaknya bisa bikin juga erhu juga ya Kong? Iya ada. Itu juga dijual juga Kong? Jual juga. Itu harganya mulai harga berapa Kong kalau yang Teh? 700. Kalau Tehian? Tehian 500. 500 kalau Kong Ahyan yang paling kecil? 300. 300 ini. Iya, jadi itu kalau kemudian Sukong 900 itu dia. 900. Jadi ntar kita lihat foto-fotonya ya ini ya. Kong kalau apa ya? Udah main kemana aja Kong? Saya Australia. Australia pernah main bawain apa Kong? Main ini. Iya. Sama Kong Ahyan yang Kong mainin. Iya, Kong Ahyan. Aceh, Dumai. Dumai. Ambon. Itu mewakili apa Kong waktu itu Kong? Itu dari pemerintah. Pemerintah Tangerang. Ya, kalau saya ke Aceh main tari pakai ini. Pakai itu ya. Kalau saya ke Aceh ada ini apa tuh? Dumai main gamang kromong. Oh gitu ya ya. Main bawain trompet atau bawain Tehian Kong Ahyan nih? Semua main gamang kromong apa ya? Apa aja mainnya? Nggak bisa nanti saya yang gantiin. Jadi backup ya. Sekarang masih ada grup ya Kong? Udah nggak ada. Sekarang paling udah meninggal. Udah pada meninggal. Jadi tinggal sekarang kerajinan ini aja terusin. Cuman kalau saya main ke Bangka, main di Tepekong tiap tahun. Pada ya. Baru tahun ini saya enggak, soalnya lari. COVID. Betul. Kong kalau bikin Tehian sama Kong Ahyan, yang paling sulit bikin apa? Semua juga sulit. Sama ya. Sama. Ini bedanya sama ini kan, sama erhu kan, erhu pakai kayu ya? Iya, betul kayu. Itu gendangnya dia pakai apa ini gini aneh? Ini pakai kayu juga. Pakai kayu juga? Oh, katanya pakai kulit ular kalau di... Iya, kalau yang asli pakai kulit ular. Kalau di sini pakai, dia pakai apa, triplek atau apa nih Bang? Ini kayu. Oh, kayu ya? Kayu. Ini namanya yang ininya ya Bang ya? Kong Ahyan ya, ini buat suaranya. Buat suaranya, gendang-gendangnya ini ya? Tuh. Itu bedanya itu ya sama ya, erhu ya. Kudu tahu rahasianya dia kalau enggak tahu rahasianya suaranya mandek. Iya, jadi ini yang dimiliki sama Kong Kong Goyong karena udah belajar dari turun temurun ya. Iya, betul. Kalau belajar kan dari bapak nih ngelihat. Kok siapa tadi bapak siapa? Unhok. Unhok itu belajar dari siapa dia? Oh, dia dari bisa sendiri. Bisa sendiri? Ya, dia karena ngeliat dari asalnya ini Tehian kan dari Cina. Iya. Dia lihat gitu. Dia datang ke sini waktu itu udah di Tangerang atau
datang dari Cina gitu? Enggak, dia asli. Udah asli di sini, lahir sini ya? Lahir sini. Tapi nggak tahu turun-turunnya kan nggak ketahuan. Nggak tahu dia. Tapi belajar dari sini semua, melihat. Dari Cina asalnya, jatuh ke Indonesia itu dibuat. Dibuat ini. Ya. Jadi Sukong ini bisa dibilang jadi kesenian sini ya? Iya. Orang Indonesia ya? Orang Betawi lah gitu ya? Betawi juga bisa. Betul. Jadi ini merupakan apa namanya yang dikembangkan di sini, bukan di Cina ya. Di Cina nggak ada malah. Nggak ada. Adanya si Erhu itu. Ya, Erhu yang. Walaupun secara mainnya sama ya sama Kong, sama Kong Ahyan. Iya. Ini lakukan gini kenapa dibuat begini Kong? Ya ini buat pemantas aja. Namanya apa ini kalau ini? Ini palanya. Iya. Kalau ini namanya apa? Ini puterannya Bersetelan. Bersetelan. Ada dua ya Kong ya? Iya dua. Jadi dua senar. Kalau ya. Ini namanya apa Kong? Nah ini gesekan. Gesekan aja ya gitu namanya. Nggak ada khusus nama khusus ya Kong ya? Iya. Jadi Engkong anaknya Pok Masna itu, iya. Yang memang emak saya, emaknya ya berarti ya. Apa yang Engkong ingat tentang Cik Masna? Ya dia penyanyinya hebat, dia iya. Lagu-lagu klasik, anak buahnya juga udah pada mati. Emang dia terkenal, dia main keluar juga. Main keluar mana aja Kong? Ke Malaysia. Lagu Gamang Kromong ya? Iya. Karena dia ahlinya. Iya. Siapa yang nguasain lagu-lagu Gugu Pobinnya dia? Dia, bapak saya. Sekarang siapa tinggal sekarang siapa? Sekarang nggak ada. Yang mukul cuma saya. Tapi temennya nggak ada. Udah pada meninggal. Tapi yang kau kuasain sekarang, Pobin berapa lagu sekarang? Ya, lagu banyak sih. Pobin, lagu klasiknya berapa banyak yang kau kuasain sekarang? Ya, palingnya ada 3 lagu. 3 lagu. Kalau Ci Masna, bukan apa namanya? Dia penyanyi bisa dia. Dia banyak lagu sayurnya apa Kong? Dia Setambul, Teh manis ya. Dia ada di itu di HP tuh. Iya saya udah lihat itu. Lihat aja. Kalau lagu klasiknya Irama Masa. Irama Masa. Kalau lagu klasiknya Kong tinggal tadi yang iya. Kalau lagu Gamang Kromong Irama Masa ntar pertamanya tuh mainnya di Tepe Kong Benteng, lagunya Setambul. Setambul apa Kong? Setambul 2. Dan yang sama yang nyanyinya si Talen namanya. Si Talen. Tahu gak lihat? Ntar masih ada nggak tuh si Talen Kong? Ada. Itu teman saya juga. Nyanyi ya? Lagu klasik ya, rajanya lagu nih. Puasilitan. Ini yang ini Kong Ahyan ya Kong ya? Iya Kong Ahyan. Sorry main Kong Ahyan ya. Iya. Ya Kong main Kong. Iya, itu lagu Rajanya lagu. Iya. Itu isinya tentang apa itu? Ada temanya enggak tahu apa enggak itu? Itu kalau dia buat panggil dia ada penyanyi sama kipas. Oh, nyanyi. Nyanyi sama nari. Ya, nari sama mbarin. Nyanyinya lagu apa itu judulnya? Itu lagunya Puasilitan. Artinya apa itu, Kong? Itu rajanya lagu. Rajanya lagu. Iya, pembukaan itu. Pembukaan kalau lagi mau main apa ya, gambang? Ya, gambang. Tapi kalau main di biasa-biasa enggak dia mainnya tertentu di cepekong kerajaan dia. Iya zaman dulu ini jadi ya. Rajanya lagu jadi iya. Mesti ada kalau udah acaranya resmi gitu ya. Iya dia soalnya nggak sembarangan yang main. Gue ada wisitnya. Iya. Engkong belajar sama siapa ya beginian? Orang tua siapa ini, namanya Kong? Unhok. Apa? Unhok itu ya penyanyi Ibu Masna. Itu dia tenar. Iya. Nyanyi lagu klasik itu dia gampang. Oh ini yang nyanyi dari Ibu Masna. Ibu Masna nyanyi. Ya, ibu saya. Ini rumah Ibu Masna nih. Iya. Hormat apa? Ya paham. Udah tahu. Ya udah terkenal. Iya, ya, saya pasti. Saya udah lihat kok ini YouTube ya. Oh itu Ibu Kong. Iya. Jadi yang mainin dari bapaknya, iya. Bapak Kong itu Unhok, yang main ibunya. Iya, yang nyanyi. Yang nyanyi. Ibunya, yang pemainnya bapak saya mukul gambang semua. Grup musiknya apa dulu? Irama Masa. Ini namanya Sukong. Jadi musiknya kayak gimana tuh bunyinya? Suaranya bass. Bass ya. Coba ya. Oh iya. Udah ya, bass.
Sekarang saya kasih tahu nih. Diameter itu ini ya. Ada tiga macam ya. Iya. Yeah. Ini namanya tehian. Tehian ya. Nada rendah. Nada rendah ya. Iya iya iya. Iya iya ada. Tehian yang tadi itu ya. Sukong. Nah ini Kong Ahyan. Ini yang paling banyak buat main gamang romong ini kok ya. Iya, buat ondel-ondel juga bisa betul. Karena melodi ya. Lengkap nih ya. Iya, betul. Lebih tinggi suaranya kok ya. Iya, suaranya tinggi banget. Iya. Kong Ahyan atau Tehian ini berapa lama, Kong? Ini sebetulnya satu Tehian ini 3 hari. Gitu. Oh, lama, Kong ya? Iya. Yang lama ngapain nih, Kong? Ya, ngalusinnya, ngaceknya. Ini pakai apa kalau ini pakai pisau nih, gini aja nih? Iya, pakai pisau, ngukir. Ngukir ya? Pakai pisau. Mm-hmm. Jadi lamanya di situ ya? Iya. 3 hari ya, jadi bukan kerjaan. Iya. Belum dilubangin. Iya. Ini kalau untuk yang ini apa namanya, Kong? Ini gesekan. Gesekan pakai bahan apa itu? Ini bahan kenur. Oh, benang kenur itu digabung-gabung ya, Kong? Iya, dijadiin satu. Jadiin satu. Kalau yang ininya dari senar gitar ya? Iya. Iya, iya. Ini ya, Kong, cara bikinnya, Kong, ya? Ini dari batok kelapa kecil ya, Kong, ya? Nyarinya di mana, Kong, kelapa ini gini, Kong? Kali. Oh, di kali ya? Iya. Kali apa, Kong? Kali Sengego, pintu air 10. Oh, pintu air situ, Kong, ya? Kong, berarti nyebur ke kali dong, Kong? Enggak, di pinggir-pinggir. Oh, ada ya, Kong, ya? Iya, bekas air banjir kan dia minggir. Oh, berarti masih ada sabut ya, Kong, ya? Masih ada gitu aneh. Sabutnya, iya. Jadi ini tahapannya dipotong dulu, Kong, ya? Itu udah feeling ya, motong gini ya? Iya. Berapa lama nih motong kayak gini, Kong? Ya, tinggal tergantung ini. Iya. Tinggal bisa dipastiin lama, iya. Atau cepet. Kayu buat gagang Kong Ayan atau Tehian ya? Kayu apa nih, Kong? Kayu jengging ini. Apa? Jengging. Jengging? Emang buat khusus buat bikin Tehian gitu? Iya. Kalau pakai kayu lain nggak bisa, Kong? Bisa, ada kayu jati. Cuman keras ya, Kong? Bukan keras, soalnya sekarang jati susah. Oh, bisa pakai kayu jati. Itu lebih mahal harganya, Kong, ya? Iya, lagi susah. Bentuknya kayak gini jadinya. Ini apa nih tadi, gagang ini ya? Iya. Iya. Kayu jengging juga nih, Kong, jengging? Iya, sama. Dapat dari mana, Kong, kalau gini, Kong? Beli? Dari kali, nyari, boleh nyari. Oh, nyari. Bahan-bahan semua nyari. Iya, iya.